pagi. Kita sekarang lagi jalan ke stasiun. Mau naik kereta ke arah Weisbad. Di situ kita mau lihat danau namanya Valensee. Habis ini kita harus turun ngejar bus, cuman semenit soalnya jaraknya. Sampai kita baru sampai, sarapan dulu bentar sama telur dan roti. Kabut banget. Jadi tadinya rencana kita tuh kita mau jalan dari Brulisau, Samtiersi, Valensee, naik ke Saxerloog, balik ke stasiun gondola Hoogerkasten yang di atas, lalu turun ke Brulisau lagi nih. Tapi ternyata sekarang masih sangat bersalju dan berbahaya katanya. Jadi kita jalan dari Brulisau sampai ke Valensee saja. Get belly rub. Good boy. Dapat tempat duduk cozy. Cozy ini di atas pemandangannya tuh. Kita istirahat dulu sambil nyemil-nyemil lah ya. Nanti lanjut lagi buat ke Valensee. Ini sekarang di Samtiersi. Enak yogurtnya? Enak ini. Gak tau buah apa itu ya. Thank you.
Jadi kita udah nyampe Volensi, sekarang mau masak makan siang dulu. Ya, lebih besar ya, Dan? Danaunya sih masih agak beku ya. Tapi tetap keren. Kita mau nyobain masak tortellini. Jadi ini kita beli tortellininya tuh yang isi keju sama bayam. Nanti kalau udah mateng, sama kita mau dioseng dengan butter dan keju. Oke, makan. Yum. Mantap begini kejunya. Enak. Sedang energen dulu dah. Dingin pisang. Enak kan ada energen. Oke, sekarang udah jam 3 sore, saatnya kita jalan balik. Kita baru sampai di Airbnb. Singgalan lagi ya, ya Airbnb kita. Mau masak makan malam. Yeay. Jadi kita pulang-pulang itu dapat surprise dari pemilik tempat tinggal kita. Dia tuh jadi tadi siang tuh katanya masak beberapa macam ini dan kita bisa ambil dan itu buat kita katanya. Baik banget. Ini makan malam termewah kita selama liburan ini. Ada nasi, dagingnya juga banyak tuh. Biasanya kita kayak cuma satu paha bawah gitu bagi dua gitu. Iya, apa sih? Kayak roti naan gitu. Sama ada pakai bumbu kacang. Thank you buat host Airbnb kita. Pagi, jadi Siri lagi masak nasi goreng untuk lunch kita nanti. Nah, terus untuk breakfastnya telur rebus sama lagi ngoven kentang tuh. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan santai aja ya. Iya, jalan-jalan santai setelah JJS hiking berhari-hari berturut-turut. Hujan tapi ini. Iya. Tapi sesuai sama ramalan cuaca ya. Iya. Jadi recommended banget tuh kalau ke Swiss itu selalu cek cuacanya dengan ke Meteo Swiss, bisa di website atau aplikasi. Selama kita di sini hampir selalu tepat ya, Cil ya. Iya. Jadi kita planning hiking, aktivitas juga berdasarkan ramalan cuaca di Meteo Swiss itu. Begitu kita lihat, oh ini dua hari berturut-turut cerah, yaudah hajar gitu. Jajan
roti, roti polos sih, tapi katanya dia menggunakan tepung gandum yang berasal dari daerah Appenzell ini. Sama ada ini kayak ini apa ya? Khas Appenzell katanya. Khas Appenzell, dalamnya tuh hazelnut. Ya. Yeah. Creme flee. Ini harganya 3 CHF yang ini. Hmm. Enak. Udah balik lagi kita. Di kereta balik lagi St. Gallen. Rekor ini. Sekarang jam 3. Berarti kita cuma sekitar 3 jam di Appenzell. Hujan sih soalnya, jadi kayak kurang nyaman buat jalan-jalan. Sampai di Airbnb, kita nyantai-nyantai dulu, nungguin hujan reda. Sambil nyari-nyari tempat atau taman gitulah untuk makan malam. Dan ketemulah taman gitu di atas bukit namanya Drayweren. Katanya sih bagus, bisa lihat pemandangan St. Gallen dari ketinggian. Dan ada danaunya juga. Hujan udah mulai reda, jadi kita jalan-jalan lagi di St. Gallen. Kita mencoba ke atas bukitnya gitulah. Lihatnya unik begini ya. Jadi seatnya harus ditarik ke bawah gitu. Terus ini ada buat cuci tangan, airnya sencet gitu. Terus ini sabunnya tuh. Lalu ini pengering tangannya, dipencet juga. Nah ini kalau ngeflashnya. Nice ya tempatnya. Bener, gak nyangka si tamannya ini tuh ternyata treknya panjang gitu dan enakin buat jalan. Iya, bisa lihat pemandangan kota. Iya. Terus ada kayak kolamnya gitulah ya. Iya. Dikirain tuh cuman kayak naik ke atas lihat kayak viewpoint ke kota, udah aja ya. Tapi ternyata dia ada treknya gitu, jadi banyak yang jogging juga. Iya. Enakin ini tempatnya. Betul betul. Ini tuh dia ada kolam yang kalau summer banyak banyak yang berenang di kolam ini. Iya, terus sampai ada buat loncatnya segala tuh. Iya, dan di taman ini tuh kolamnya nggak cuma ini satu, ada dua lagi, jadi totalnya ada 3 yang buat bisa berenang. Terus banyak tempat duduk-duduknya juga. Iya tuh. Bisa piknik banget di sini bangunnya, ya. Iya. Suasana di sini benar-benar tenang dan nyaman. Langsung deh ini jadi spot favorit kita di kota St. Gallen. Mungkin kalau tahu dari awal, bisa tiap sore kita nyantai-nyantai di sini. View-nya bagus, ada danaunya, dan juga asri. Mantap lah pokoknya. Teh? Mau teh? Boleh, karena udah jam 7 malam, saatnya kita makan malam.
Di sini aja kita spot buat makan malamnya, makan mie gelas. Cozy ya spotnya. Iya. Pas ini. Mantap.